Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan ada arahan dan masukan dari para pakar dan pihak terkait sehingga terwujud sinkronisasi data potensi TORA, pelaksanaan program serta pemberian akses reform kepada penerima tanah pada kementerian lembaga. Dengan demikian, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi segenap masyarakat penerima program. Kami juga berharap melalui pertemuan ini dapat dibangun komitmen dan sinergitas para pihak untuk suksesnya program reforma agraria di Provinsi Riau dan menjadikan tanah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Provinsi Riau.